Lagi dari Garut menuju ke arah yuk nuhun bang mang yuk sing selamat lancar nih elep tim pagi ya dari Garut kota ya sambil ngobrol-ngobrol sama abah lagi istirahat ngudud hela di dia ya jauh beliau tadi berangkat jam 7 ya dari Garut Selatan sana Condong lumayan jauh ya sekarang jam 8 satu jam hampir seperempat lah dari sana. Ya, saya aja belum pernah ke sono nih. Nantilah kita coba. Tapi jalannya, ya Livia, siap mang, hatur nuhun. Oke. Elap tim pagi dari arah Garut Kota menuju ke arah Bumbulang ya. Terima kasih sudah memberi sapaan dengan ngedim ya. Semoga sehat selamat. Tuh ada mobil apa neng? Oke bos, yuk. Ya elep turun dari Garut Kota nih tim pagi menuju ke arah Bumbulang ya kita doakan sehat selamat lancar jaya semuanya. Oke. Ya. Ya ini ada si Tete bawa anak ibu ya kita doakan sehat selamat nih anjak. Eh ada mobil apa Gul? Truk ya? Eh elep deh. Wanoja tim pagi dari Garut. Yang menurun di turunan ekstrim. Kita doakan sehat selamat dari sini terus turun ya. Luar biasa ekstrim sekali. Sip. Mantap, Mang. Ya, ini tim pagi ya dari Garut Kota menuju ke arah Bumbulang ya. Ada elep tim pagi dari Garut Kota ya, melintas di sini pukul 8 ya. Ada tim subuh juga dari Garut Kota, lumayan. Wah, bawa barang tuh banyak. Biasa kalau nggak bawa barang orang-orang yang mudik bawa paketan juga nih. Gue ngerem ya. Ya, semoga tetap sehat, selamat, lancar, jaya, dapat rezeki berkah buat keluarga ya. Ya, kita berada di Tanjakan Ciakar ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 September 2023. Luar biasa, Tanjakan Ciakar. Wow, ini tanjakannya ekstrim ya. Itu ke atas ke Desa Jaya Mekar ya. Tapi kita berada Ciakar di Jatiwangi. Elep Cilanggar. Ada mobil lagi saya nanjak ya.
Jempol. Oke, mantap Jempol. Ya, kita doakan sehat, selamat, lancar jaya, dapat rezeki berkah buat keluarga. Dan selamat untuk yang mau bekerja ke pusat-pusat ibu kota. Jempol, mantap Jempol. Iya. Nanti. Oke. Yo. Klub yang bergerak di sini dari arah Bumbulang, ada yang dari Cijayana, Mekartani, ada yang dari Ranca Buaya ya. Jadi dari laut nanjak gunung menuju ke arah utara, bahkan ada yang bergerak ke Bandung ya. Ya memang moda transportasi di sini hanya elep saja, karena kendaraan-kendaraan lain tidak mungkin untuk melintas di sini, seperti medium bus, big bus tidak bisa ya. Jadi ini moda transportasi pilihan. Itu ada truk oleng turun, kita doakan semoga selamat ya. Oke. Melodi. Yo, Mang, nuhun. Selamat, Mang. Lancar jaya. Melodi, terima kasih. Tegal Gede. Oke, semoga sehat, selamat, lancar jaya, Pak. Pas condong itu gimana? Lagi proses perbaikan. Oh, jadi rusak? Hancur parah. Oh, hancur parah. Kemarin mah posisi jalannya kayak regasi, kalau kering gimana sih? Hujan berarti ntar parah banget ya kalau hujan? Iya. Sekarang udah enak, Pak. Oh, udah enak. Nah, nanti mah lebaran yang mau ke laut lewat jalur situ udah ringan lah. Oh, udah enak. Udah enak. Iya, lewat kebon sawit nih. Heeh. Oh. Tembus sampai ke Cimari sana. Iya, iya. Mantap nih, saya belum tahu soalnya jalur ke sono mentok. Tahun-tahun kemarin mah yang baru bisa bawa motor mah jangan berani. Pasti jatuh ya. Hancur motor. Pada pecah kayaknya bawahnya. Ininya apa? Dia ada ekstrim nggak turunan kayak di sini kan penganten apa? Ada juga. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim batu kan. Ini bahkan jalan kan turun juga bagus jalannya sana, mah turun hancur jalan. Oh. Jalannya batu gede-gede. Iya. Ngerinya. Yang lewatnya kan di situ mah ada cuman mobil sawit doang biasanya, traktor. Ya, truk-truk sama itu ya. Tapi siang-siang aman ya, banyak juga yang lewat gitu motor. Aman, ya. Aman. Saya pernah lihat orang kok rada sepi begini gitu. Oh, tapi rame aja ya. Malam juga rame. Oh. Sekarang kan sawitnya udah bisa digarap, ditanamin jagung. Oh, sama masyarakat. Oh. Iya, gak iya. Ada yang apa bala-bala kayak gini enggak ada di sana udah. Oh rapi ya. Oke, mantep. Bang Irfan nih mau balik ke Cikampek berjuang. Kalau saya dari sono nongkrong di sini di kampung orang. Oke, luar biasa. Abah juga sehat, Bah. Amin. Sing selamat bisa kesini lagi, Bah. Lebaran, Bah. Iya, siap. Udah berapa kali, Bah, kadia? 3 kali. Oh, udah sering. 3 kali. Mantep lah. Tahun belakang sama bulan-bulan kemarin. Oh, pernah juga ya? Iya. Oke. Ya, thank you, ntar lah. Abah siap meluncur kembali. Oke, thank you. Udah menyapa kita.
sehat selamat. Semoga kita ketemu lagi ya. Yuk. Habis pulang kampung, rumah istrinya di Condong.